Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang kesebangunan. Diketahui dua buah belah ketupat. Ditanya di antara bangun-bangun berikut, manakah yang pasti sebangun? Sebelum kita menentukan dua belah ketupat sebangun atau tidak, langkah pertama, mari kita mengingat kembali syarat dua bangun dikatakan sebangun. Terdapat dua syarat, dua bangun yang dikatakan sebangun. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan sama. Itulah syarat dua bangun dikatakan sebangun. Mari kita cermati untuk dua bangun belah ketupat. Belah ketupat memiliki empat sisi yang sama panjang. Oleh karena itu, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pasti memiliki perbandingan yang sama. Akan tetapi, untuk sudut-sudut yang bersesuaian belum tentu memiliki besar yang sama. Karena ditentukan oleh panjang diagonal-diagonalnya. Jadi, dua belah ketupat belum pasti sebangun.